Dua wahana dengan gaya berbeda, manakah paling seru untuk dikunjungi? Kita tentukan saja lewat balapan kelereng pemisah. Dan ini dia sudah dimulai di sana. Main di Dufan lebih seru katanya, namun main ke outdoor. Trans Studio Bandung dong, mainnya indoor, nggak kepanasan pemisah. Terlihat Dufan di sana, banyak permainannya, ada kora-kora, halilintar, dan banyak lainnya. Apa yang akan dilakukan Trans Studio? Sekarang merebut posisi satu. Dan permainan di Trans Studio juga lebih kekinian pemisah, dan lebih keren deh pokoknya. Terlihat Dufan sekarang memimpin, Trans Studio melemah rupanya. Apa yang akan dilakukan Trans Studio? Cukup jauh ditinggalkan oleh Dufan di depan. Dufan jumawa rupanya pemirsa, terlihat di sana kena hantam Trans Studio, dan Dufan menang. Selamat untuk Dufan.